Luncur ke TKP. Siap. 86. Main kok di dalam kamar gitu ya? Tapi dibuka dari tadi. Mana KTP-nya, Mas? Sudah? Sudah keluarga belum? Terus ke rumah ini bukan muhrim. Kok begini namanya? Main apa seperti ini? Aduh, kamu perempuan masukkan laki-laki. Tapi dibuka. Dibuka kalau ada orang, coba kalau enggak ada orang. Enggak punya KTP lebih baik dikeluarkan. Ya harus dikeluarkan. Pak sampean. Ya, kan tanya-tanya dulu biar tahu saya. Sama di sini siapa yang punya? Ngomong sama. Tahu aturan dia? Gini loh, Mas. Nanti kalau kita kena, kita jadi hukum yang kena dulu. Sampai ya? Bukan yang tadi, sampai yang kena. Murah ya, iman-iman sayang. Saya sakit, saya ikut sakit, saya nangis kalau melihat seperti ini. Sudah sprint-nya, Pak. Tuh, tempat yang kedua, tepatnya di jalan di Erstomo. Semua diketoki, semua ngetok. Assalamualaikum. Orangnya mana? Maaf, Mbak. Assalamualaikum. Kene mas. Maaf, Mbak. Sini dulu, Bu. Halo, Mbak. Sini. Aduh, Pian. Ini yang pengelolaannya nggak ada di sini? Buat. Iya, tapi kan saya harus menunjukkan ini kita melaksanakan operasi untuk pendataan. Kerja di mana, Mbak? Kelahiran tahun berapa? 93. Maaf, Mbak, kita melaksanakan operasi. Minta maaf untuk KTP-nya. Kerja di mana? Sama main di sini, terus temanmu mana? Enggak, cari makan. Enggak kerja? Enggak kerja sekolah? Kelahiran tahun berapa? 95. Permisi. Ternyata banyak yang kamar kosong karena memang disinyalir itu tempatnya orang bekerja. Kan coba ini aja sarannya. Ya badai anu, Pak. Coba dari kecil naik ke motor lihat itu. Angin-angin sampai buka. Bos. Kepala masuk. Kosong deh. Kosong. Ada sepeda motor, kita naik ke atasnya, kita intip, bener enggak di situ kosong, ternyata memang benar-benar kosong. Ayo Pak Waka, lanjut. Kebetulan waktu kita keluar, ada cewek cantik yang masuk ke tempat kos. Oh, ini cari makan tadi. Bisa minta KTP-nya? Kerja di mana? Di nggak apa-apa. Identitasnya tetap kita cek, tapi kebetulan memang orang dekat di situ, tapi kos di situ, jadi dekat dengan rumahnya. Loh, kamu keluar dari rumah? Iya, sama suami saya. Suaminya di mana? Kerja di mana? Suaminya kerja di luar kota. Suaminya? Iya, sama suami. KTP apa, Pak? Status itu? KTP itu, SIM-nya. Ya, KTP-nya, Pak? KTP itu tak tinggal itu, Mas. KTP itu nggak bisa dipinjam. KTP itu biasanya dibutuh kopi, KTP yang asli. Emang bawa. Dipinjam untuk apa? Kemarin itu buat data aja, Bu. Data kok? Datanya. Kenapa nggak SIM-nya yang dikasih? Ya, lupa. Aku KTP-nya yang tak tinggal, soalnya pas itu nggak bawa SIM. Kerjanya di juga? Sudah berapa tahun? Baru. Cari datanya. Siap. Siap. Oke, lanjut. Yuk. Ayo, monggo. Memang benar, itu ternyata penghuni kos yang sedang mencari makan, tapi tidak ditemukan pelanggaran maupun permasalahan yang mencurigakan.